过类似传承，你可要小心。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heaven season yang kelima episode yang ke-119. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Xiao Yan yang ingin membuat sebuah pil dan dia sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk membuatnya. Di pasar alkemis dia mendapatkan sebagian dari bahan-bahan tersebut dan juga menemukan tembaga aneh yang berasal dari zaman kuno. Setelah berada di tempat penginapan keluarga Ye, tiba-tiba tembaga tersebut dibakar esensinya dan berubah menjadi sebuah cahaya. Sebagian dari cahaya tersebut memasuki tubuhnya dan dia dapat melihat api naga 3000 yang sangat legendaris. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini terlihat penatua keluarga Ye sudah berada di depan tempat kompetisi yang akan segera diadakan. Dan 5 keluarga besarlah yang akan mengikuti kompetisi tersebut. Tidak lama setelah itu datanglah Xiao Yan dan yang lainnya yang baru sampai di sana. Penatua Ye kemudian menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa tempat inilah yang akan dijadikan kompetisi. Penatua Ye berkata lagi kepada Xiao Yan, selama dia bisa memasuki 3 besar dalam kompetisi ini, maka keluarga Ye akan bersedia untuk tunduk dan mengikutinya. Mendengar perkataan tersebut, Xiao Yan berjanji bahwa dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memasuki 3 besar dalam kompetisi ini. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Penatua Ye dan Xiao Yan telah memasuki istana tempat kompetisi itu. Penatua Ye menjelaskan bahwa Sangpang adalah pusat dari 5 keluarga besar yang diantaranya adalah keluarga Dan, keluarga Cao, keluarga Bai, dan juga keluarga Ye, dan juga keluarga Qiu. Selain itu, keluarga Dan juga bertanggung jawab dalam penilaian kompetisi ini. Dan di sana terdapat Tuan Muda Dan Suan yang memiliki bakat luar biasa yang terbaik di antara keluarga Dan. Selain itu, keluarga Bai dan juga keluarga Ye telah sangat lama mereka berseteru, jadi Xiao Yan nantinya harus waspada terhadap keluarga Bai. Seseorang yang dikirim oleh keluarga Qiu yaitu Qiu Ji juga sangat kuat dan tidak boleh dianggap remeh meskipun dia tidak terkenal di antara semuanya. Beberapa saat kemudian perwakilan yang berasal dari keluarga Cao datang memasuki tempat tersebut. Mereka adalah 3 orang jenius yang langsung dipimpin oleh Cao Ying yang merupakan paling kuat di antara mereka semua. Cao Dan dan yang lainnya di sana kemudian memberitahu Cao Ying bahwa seseorang yang bernama Xiao Yan adalah orang yang telah mengacaukan pernikahannya dengan keluarga Ye. Dan dia juga sangat tidak menyangka ternyata Xiao Yan berhasil memasuki tempat ini dan diakui sebagai alkemis tingkat atas kelas 7. Beberapa saat kemudian mereka bertiga melewati tempat Xiao Yan dan salah seorang dari mereka pun berhenti. Pemuda tersebut kemudian berkata kepada Xiao Yan agar jangan bertindak gegabah terhadap mereka karena sangatlah kuat di dalam kompetisi ini. Beberapa saat kemudian seorang penatua memasuki arena kompetisi itu. Penatua tersebut kemudian berkata bahwa dia mengundang semua perwakilan dari keluarga masing-masing untuk segera memasuki arena. Mereka pun segera memasuki arena dan di sisi lain Penatua Ye sangat berharap sekali nasib keluarga Ye-nya terhadap Xiao Yan. Xiao Yan, Ye. Xiao Yan, Dake. Penatua pembawa acara kembali berkata lagi bahwa penilaian dibagi 3 bagian dan pertama adalah pengujian jiwa. Jika mereka dapat nilai 4 atau lebih dalam tes ujian jiwa tersebut, maka akan dinyatakan lulus. Dan rekor tertinggi dalam ujian penilaian jiwa selama ini masih dipegang oleh Cao Ying yang berhasil mencapai nilai 9. Beberapa saat kemudian seorang pemuda memasuki tempat pengukuran jiwa dan dia pun mengekstrak kekuatannya. Pemuda tersebut yang bernama Qiu Ji benar-benar sangat luar biasa dalam ujian jiwa tersebut.
Tidak lama setelah itu seorang pemuda lainnya memasuki dan langsung mengekstrak kekuatannya dan menyalurkannya pada batu ujian itu. Beberapa orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan terpukau dengan penampilan tuan muda bayi itu, karena dia mendapatkan nilai 8 sedikit lebih tinggi daripada Chiu Ji. Tuan muda lainnya juga segera melesat dan langsung mengekstrak kekuatannya menyalurkannya pada batu ujian jiwa. Beberapa orang sangat terpukau ketika melihat nilai dari orang tersebut yang sedikit lebih tinggi daripada tuan muda bayi. Tidak lama setelah itu tuan muda lainnya juga mendekati monumen batu dan menyalurkan kekuatan jiwanya. Tuan muda dan Suan mendapatkan nilai 9 yang membuat semua orang yang ada di sana semakin terkejut lagi. Bahkan mereka semua memperkirakan bahwa dialah yang akan menjadi penerus yang akan memimpin keluarga Dan selanjutnya. Chow Ying juga memuji kepada Dan Suan yang memang lebih kuat di antara para praktisi yang sebaya dengan dirinya. Beberapa saat kemudian Xiao Yan yang mendekati monumen batu untuk mengukur kekuatan jiwanya. Tuan muda keluarga Bai menyepelekan dan merendahkan Xiao Yan karena dia yakin kekuatannya pasti lebih rendah daripada dirinya. Xiao Yan kemudian meletakkan tangannya pada monumen batu dan setelah itu tiba-tiba. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut, bahkan sebagian dari mereka harus terlempar akibat kuatnya kekuatan dari Xiao Yan. Selain itu, batu monumen pengukur jiwa harus hancur akibat kekuatan dari Xiao Yan. Semua orang yang ada di sana masih terperangah dan masih belum percaya dengan kekuatan yang luar biasa ini. Xiao Yan kemudian berkata pada penatua pembawa acara apakah dia tidak perlu mengganti rugi atas semua ini. Penatua pembawa acara kemudian berkata bahwa dia tidak perlu ganti rugi atas semua kerusakan ini karena mereka memiliki dana untuk nanti memperbaikinya. Penatua memperkirakan bahwa nilai yang didapatkan oleh Xiao Yan mencapai nilai 14 dan jauh melampaui rekor sebelumnya yang dimiliki oleh Chow Ying yang hanya memiliki nilai 9. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak percaya dengan nilai yang diberikan oleh penatua pembawa acara. Sementara di sisi lain, penatua Ye nampak sangat gembira dengan nilai yang sangat memuaskan tersebut. Tidak lama setelah itu, penatua pembawa acara kemudian menutup ujian bagian pertama tersebut dan tingkat pertama diduduki oleh Xiao Yan. Mendengar itu membuat penatua Ye semakin gembira karena pada akhirnya keluarganya tidak akan direndahkan lagi oleh keluarga lainnya. Chow Ying juga sangat kagum terhadap Xiao Yan dan menurutnya dia adalah pria kuat dan juga luar biasa. Beberapa saat kemudian pembawa acara berkata bahwa penilaian kedua adalah pengendalian jiwa. Dan selama ini rekor tertinggi masih dipegang oleh Chow Ying dengan berhasil mengendalikan 89 Yin Juo atau manik-manik emas. Tidak lama setelah itu manik-manik emas berjatuhan dari dalam monumen batu. Mereka semua kemudian mengeluarkan kekuatannya dan berusaha untuk menangkap dan mengendalikan manik-manik tersebut. Dan beberapa saat setelah itu, beberapa dari mereka harus terjatuh dan Chiu Ji mendapatkan manik-manik emas tersebut sebanyak 41 manik. Sementara tuan muda keluarga Bai mendapatkan 43 manik-manik emas. Di sisi lain, Chow Xiu mendapatkan 56 manik, sementara Dan Suan mendapatkan 66 manik. Sementara MC kita sampai saat ini masih belum mengambil tindakan dan belum menggunakan kekuatannya untuk mengambil manik-manik emas tersebut. Akan tetapi, tidak lama setelah itu dia pun mengekstrak kekuatannya dan setelah itu memperlihatkan manik-manik yang didapatkannya kepada penatua pembawa acara. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka dan masih belum percaya.
karena manik-manik yang didapatkan oleh Xiao Yan berjumlah 93 manik. Penatua Ye dan juga Xin Lan sangat gembira dengan keberhasilan Xiao Yan yang pasti akan menjuarai ujian kedua dari kompetisi ini. Penatua pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa tempat pertama dalam kompetisi ini dimenangkan oleh Xiao Yan dan memecahkan rekor yang dipegang sebelumnya oleh Cao Ying. Pembawa acara kemudian berkata bahwa saat ini adalah waktunya untuk memasuki babak ketiga dari kompetisi ini. Cao Ying yang mendengar itu, dia berkata bahwa dia adalah juara tahun lalu dan dia memiliki hak untuk mengganti perwakilan dari keluarganya untuk mengikuti kompetisi lagi. Semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut karena Cao Ying akan mengikuti kompetisi lagi. Dan dia berkata bahwa dia sangat penasaran dan ingin mengetahui seberapa hebat kekuatan dari Xiao Yan. Xiao Yan yang mendengar tantangan tersebut, dia pun bersedia menerimanya untuk berhadapan dengan Cao Ying. Cao Ying segera memasuki arena dan memerintahkan Cao Xiu untuk segera keluar dari arena karena dia telah menggantinya. Ujian babak ketiga mengeluarkan kekuatan masing-masing di atas arena telah dimulai. Tanpa pikir panjang lagi, Cao Ying langsung mengekstrak kekuatannya dan semua orang yang ada di atas arena harus terlempar kecuali Xiao Yan. Setelah melihat kekuatan itu, semua kontestan sebelumnya menyingkir dan keluar dari atas arena dan yang tertinggal tinggal Xiao Yan yang akan berhadapan dengan Nona Cao Ying. Cao Ying kemudian menantang Xiao Yan jika dia berhasil mendesak sedikit saja dari dirinya, maka Xiao Yan akan otomatis menjadi juara kedua dalam kompetisi ini dan dia akan berhenti tidak akan bertarung lagi. Tapi jika Xiao Yan ketakutan, maka dia mempersilahkannya untuk pergi saat ini juga meninggalkan arena. Xiao Yan yang mendengar itu, dia malah memerintahkan Nona Cao Ying untuk segera mengeluarkan kekuatannya karena dia ingin merasakannya. Beberapa saat setelah itu, Nona Cao Ying mengekstrak kekuatannya. Dan keterampilan jiwa dari Nona Cao Ying langsung membara menyala di sebagian dari tubuhnya hingga beberapa saat kemudian berubah menjadi seekor energi burung pinik. Xiao Yan yang melihat serangan dilancarkan oleh burung pinik tersebut, dia pun segera mengekstrak kekuatannya dan memblokir menggunakan api surgawinya. Beberapa orang yang berasal dari keluarga Bai nampak sangat terkejut karena ternyata Xiao Yan mampu mengimbangi kekuatan dari Nona Cao Ying. Xiao Ying sendiri sangat terkejut karena ternyata kekuatan Xiao Yan benar-benar di luar ekspektasinya atau dugaannya. Setelah itu dia kembali mengekstrak kekuatannya dan tekanan gravitasi di sana menjadi meningkat menjadi sangat kuat. Bahkan orang-orang yang ada di sana merasa tertekan dan tidak bisa bergerak oleh kekuatan tersebut. Xiao Yan menggunakan matanya yang dipenuhi dengan kekuatan api surgawi, dia pun dapat melihat gerak-gerik dari Cao Ying dalam menggunakan jurusnya. Xiao Yan kemudian mengikuti teknik atau jurus yang digunakan oleh Cao Ying dan dia berhasil menghancurkan burung pinik menggunakan kekuatannya. Xiao Yan setelah itu malah menantang lagi agar Nona Cao Ying mengeluarkan lagi kekuatannya. Cao Ying yang mendengar tantangan tersebut, dia pun semakin marah dan kemudian melayang ke udara dan muncullah sebuah segel aneh. Sementara itu, Xiao Yan terus meniru semua segel yang diciptakan oleh Cao Ying karena dia bisa melihat dengan kekuatan matanya. Cao Ying sangat terkejut karena dia dapat merasakan kekuatan jiwa yang dikeluarkan oleh Xiao Yan benar-benar mirip dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu muncullah kekuatan jiwa monster yang sangat hebat dan itu dikendalikan oleh Xiao Yan. Sementara di sisi lain sebuah formasi atau segel yang diciptakan oleh Nona Cao Ying kembali berubah lagi menjadi burung pinik. Setelah ledakan tersebut, arena kompetisi hancur lebur menjadi sebuah lubang sementara mereka berdua nampak masih berdiri dan tidak terluka sedikit pun. Semua orang dan juga termasuk pembawa acara sangat terkejut dengan kekuatan mereka berdua yang sangat hebat. Cao Ying kemudian berkata bahwa pemenang dalam kompetisi ini adalah Xiao Yan karena mampu mengimbangi kekuatannya. Dan setelah itu dia pun pergi dari tempat tersebut.
Pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa peringkat pertama dalam kompetisi ini jatuh kepada Xiaoyan yang mewakili keluarga Ye. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.